Pagi lur, hari ini kita hunting ayam lur ya, di pinggir sungai ini lur, tapi belum ada yang berkokok lur. Pagi ini sangat cerah sekali lur, semoga tercerah rezeki hari ini lur. Oke lur, doakan poin lur ya, kayaknya bentar lagi udah mulai ada yang kokok ini. Soalnya ini kayaknya masih gelap. Oke lur, kita tunggu bentar lur. Dulu satu aja ini. Kita ikut pelan-pelan tungguin dia lur. Kepagian bentar lur. Tunggu bentar lur. Sambil nunggu yang ada yang kokok lur. A few moments later. Rono bareng. Hunting lur, hunting lur. Ayo kayaknya, kini enak kini mau. Ayo ngisar kayaknya enak. Ya. Harus sebenarnya yang kono spotmu enak ya enak. Kayak jelas nih kono kayaknya enak nih kono. Masuk karo masuk kono. Oh, saya tak salin sih aku. Ganti baju dulu lur. Gondrot lur. Ada yang berkokok lur situ lur. Cuman gak ketoro kok ini ada ini. Coba kita pikat dari sebelur. Tempe triku udah dibahas pohon sebelur. Coba siapa tahu dia mau terbang di sini lur. Mau saya nyalain pikatnya dulu. Oke lur. Itu dia lur. Naik lagi malah. Ada dia. Allah mah terbang dia lur. Terbang dia lur. Malah terbang dia lur, malah kesana tadi terbangnya. Jadi sebetulnya bisa sih nge-shoot, cuman takutnya enggak fatal, malah buang-buang nyawa ayam nanti lur. Jadinya enggak aku shoot tadi lur. Mending lain kali kalau ketemu lagi baru, kalau posisinya enak kita shoot lur.
coba kita betina lur. Wedok en babon. Oh, aduh tapi ya. Pasang lor, nanti jalan lor. Ini aku MP3, siapa tau mau kesini dia lor. Kecil. Mudah-mudahan kesini lor, aku tunggu lor. 2 ekor. Lur, jauh sekali lur, lur. Senapan saya enggak mumpuni ke situ lur. Tunggu sini aja. Keting aku mesti ngembun. Gak mau kesini dia lor. Kasut aja lor. Bismillah. Gak kena lor lor. Keturun. Angkatnya. Poin lur, poin ruwak-ruwak, nggak oleh pitik, oleh ruwak-ruwak. Oh langsung jeng, jumpleng lur. Tadi ketemu ayam beberapa kali lur ya, yang di pinggir apa di jalan tadi, di antara apa tebu sama jatian tadi lur, terus yang di pohon tadi lur. Tadi seharusnya di pohon itu aku shoot aja lur. Soalnya deket tadi itu, jaraknya mungkin 20 meter, tapi kelihatan dikit-dikit terus dia kabur tadi lor ya. Belum hoki lor. Dikasih hati malah pergi dia lor. Oke lor, lanjut lor. Ini udah ditungguin suhu kumbang lor. Sini tadi banyak yang kokok lor, sekitar sini tadi lor. Lama nggak kesini lor, tapi medannya susah lor. Ini, kayak gini. Sungai apa curah terlalu curam-curam gitu lur. Jadinya susah lur. Dia berkokoknya di apa? Rata-rata di dalam gitu lur. Kayak di dalam apa semak-semak pohon-pohon pinggir sungai yang rimbun itu lur. Makanya susah lur. Coba kita pindah spot yang di jatian aja lur. Ini di tebuan lur. Kanan kirinya tebu ini. Oke lor, lanjut lor. Terbang lur, nggak kena lur lur. Aduh, ini tadi iseng-iseng anu lur, nyalain MP3 ternyata ada yang datang dari situ lur. Titit sini lur, deket banget lur, jarak paling 6 meteran. Hah, kelihatan kepalanya aku sih nggak kena lur, kena ranting nggaknya lur. Soalnya ini sini posisinya gini tadi aku, dia kelihatan dikit di situ.
kena ranting kayaknya lur. Belum beruntung lur ya. Coba lagi nanti lur. Ini tadi udah luput berapa kali? Ngesotnya itu 2 kali nggak kena semua. 3 kali sama itu betina tadi lur ya. Nah, ini dia. Teruak agak lur. Ini kono ya kayak udah di saudara kumbang. Blok, mana walang ya kan? Ping. Ketemu kenal tekukur muda. Oke lur, kita coba nyanggung lagi lur ya. Tadi siang istirahat lur, ini agak sorean, ini jam sekitaran jam 2an. Kita nyanggung ayam lagi lur. Tadi pagi gagal 3 kali lur. Semoga sore ini apa enggak gagal lur. Ini saya spotnya di hutan jati lur, di jatian tapi bawahnya udah dibakar sama orang perhutani, jadi agak sedikit terbuka. Untuk yang random itu aku pakai suara ini lur, maksudnya ini asal-asalan lah, asal tempat, asal nyanggung. Nah itu pakai suara itu biasanya, kadang pakai suara ngekek ini biasanya juga lur. Poin yang bisa jarak jauh lah itu juga oke lur. A few moments later. Oh, ayam merah lur. Bismillah. Ada pejantannya itu lur. Ayam hutan merah lur. Oh, itu ada pejantannya lur. Kelihatan dikit lur. Kenal lur, semoga enggak jauh lur ya. Kita cari lur.
Alhamdulillah poin lur. KHMC lur. Masih muda lur. Tapi banyak tadi ya. Dan di situ lur. Oke mantap. KHMC lur. Setelah tadi 3 kali gagal ayam hutan hijau lur ya. Akhirnya dapat. Malah ini malah mantap ini AHMC lur. Tapi masih muda ini lur. Mudah-mudahan tadi kelihatan dia nih ya. Tadi kemeresek di situ lur. Makanya aku nyalain ayam hutan hijaunya kok dia enggak ngerespon sama sekali. Ternyata aku iseng-iseng nele, ternyata itu apa betinanya tadi aku kenali apa warnanya itu warnanya ayam hutan merah lur. Akhirnya ya. Akhirnya poin lur. Alhamdulillah. Setelah 3 kali ngesot keempat ini baru kenain lur. Alhamdulillah lur. Padahal tadi itu waktu ini gelebekan itu malah temannya mendekat lur tadi lur. Ada yang terbang sana, ada yang sana. Aduh. Aduh. Akhirnya poin lur ya. 3 kali ngesot ayam hutan hijau gak kena lur. Ini masih jam berapa ini lur? Udah jam hampir 2:30 sore lur. Tadi pagi lur 3 kali ngesot. 1 kali babon, 2 kali jantan lur. Kena semua lur. Untung gak kena lur. Jadi masih bisa di balik ini lagi di, nanti dicoba lagi lur. Aduh. Alhamdulillah lur. Ini kemarin habis diganti ya lur. Saya tambahin apa? Hammernya saya tambahin pemberat. Jadi tadi saya jiro itu di jarak 70 itu biasanya 3,5 dot lur. Ini tadi 2 dot aja. Saya coba dia cuma 2 dot jarak 70 lur. Makanya tadi ayam enggak kena. Ayam yang jago di jalan tadi ternyata kena atasnya jauh. Oke lur. Kita kembali ke saudara kumbang kelana lur. Ya tadi saya suruh nungguin di gubuk nyanggung sana lur. Lur, mantap lur. Mantap, ayam hutan merah lur. Kalau bulek-bulek babatan kulon kuwi. A few moments later.
sebelah kananku lur. Terbang dia nih. Itu babonya lor. Satu babonya lor. Ada babon satu naik gitu lor. Babonya satu naik, pecantanya lari tadi lor. A few moments later. Nah, poin lur. Alhamdulillah, poin lur. Kita biarin betinanya aja lur ya. Tadi dua aja itu lur ya. Oh itu, terbang sana itu lur. Tadi sempat anu lur ya. Sempat kesini tadi. Apa? Jagonya. Balik sini lagi terbang sana. Kayak betri dia balik sini lagi. Akhirnya ya. Akhirnya ya tumbang lur. Sudah sangat tua ini lur. Aku next shot tadi lur ini. Sudah sangat tua lur. Sudah sangat lebar sekali. Ntar aku matiin mak lampirnya. Tajinya udah 1 cm lebih lur. Hampir 2 cm lah. Tajinya lumayan. Lur ya, kill shot, next shot tembus belakang lur. Dari bekas pupuk itu aku lur ngesotnya lur. Ini MP3 sini. Tadi dia sempet sini lur kelihatan pertama tadi ya, naik sini. Dia situ aku enggak lihat, tiba-tiba dia situ, aku diem aja di sana itu lur. Diem aja. Untungnya dia enggak lihat aku, ngira aku mungkin apa di situ. Mungkin kayu atau apa pikirannya. Lalu aku nyalain lagi MP3-nya, dia sini. Dia pas di sini tadi lur, di bawah sini. MP3-nya sini. Kelihatan kepalanya dikit, aku mau shoot malah dia lari sana, terbang ke sana. Ke sananya sungai kecil itu. Tapi dia enggak lihat aku. Makanya dia mau tak MP3 lagi selang 15 menitan tadi. Tak MP3 lagi dia di situ, dia jalan-jalan di situ kertek-kertek. Baru tadi aku ganti MP3 yang baru, jarak 5 menitan baru dia mau kesini lagi. Aku langsung shot situ, alhamdulillah langsung poin. Oke mantap lor, poin 2 lor ya, sama apa tadi yang hutan merah yang muda itu tadi lor. Doanya terkabul lor. Doanya mudah-mudahan sore bisa poin, karena paginya tadi luput terus. Pagi luput 3 kali. Tadi ya anu, awalnya itu aku pas jalan-jalan ke sana lur, di tengah di gundukan sana, di atas bukit sana. Aku lihat yang dia ada yang terbang ke situ, ke sungai kecil di bawah situ lur. Makanya aku taruh sini. Padahal jaraknya lumayan jauh, ada 100 meter lebih itu. Mungkin dia nggak pernah dengar MP3 apa speaker ya. Makanya dia langsung terbang sini tadi, lur.
Lur, ambillah poin. Lur, ayamnya malah enggak tak bawa, Lur. Oh, goblok. Mana tadi ayamnya, Lur? Boleh pitik malah pitik rat gowo, ya apa? Oke, mantap. Kita nyusul Kang Kumbang, Lur. Kita nyusul sana. Ya, Lur. Alhamdulillah, Lur. Poin double ya. Double dua spesies lagi ini. Istimewa ini. Tak beluk nih langsung. Mau bro. Langsung blow ayo yo. Lalang-lalang sak ndur dedepku tak bring kali. Aduh aku wis kuweter ra temu ibate kuwi. Oh, bolak-balik ngene. Ndak kedoleh ini kali.